الله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati mengisi majlis, seluruh ahli jawatan kuasa ataupun penganjur program kuliah duha pada pagi ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih di atas jemputan pada pagi ini. Yang kedua, saya memohon maaf sebab saya tak tahu kata saya diminta untuk membahaskan apa yang tuan-tuan diedarkan, sebab benda ni kena prepare juga. Saya boleh bercakap tapi sebab yang diminta tu berdasarkan Suratul Kahfi. Boleh cakap tentang kepimpinan, tetapi saya merasakan oleh kerana saya tidak buat persiapan dan saya baru tahu pagi ni je. Jadi kita skip lah ini. Kita tangguh dulu. Saya boleh bercakap tentang kepimpinan Islam. Tapi saya merasakan lebih kepada apa yang saya hajatkan pada pagi ini dengan tajuk Rahmat Allah. Jadi yang ini minta ustaz lainlah bahas. Jangan buang pula. Kalau saya tahu semalam, insyaAllah lah, tak ada masalah. Dan last minute ni, maklumlah kita pun ustaz besa-besa je. Bukan selebriti. Selebriti okey lah, dia orang boleh. Kita besa-besa je. Pagi ni saya nak membahaskan tajuk Rahmat Allah. Saya ingin memulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, hujah saya, saya akan namakan surah, surah keberapa, ayat keberapa. Kalau hadis, saya akan sebut riwayat imam mana. Pertama sekali dalam surah Al-A'raf, Al-A'raf surah ke-7. Di pertengahan ayat 156. Ini mukadimah tentang tajuk perbahasan pagi ini, Rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Yang bermaksud, dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Apa maksud tuan-tuan dan perempuan? Luasnya rahmat Allah ke atas umat manusia. Surah ke-7 Al-A'raf di pertengahan ayat 156. Jadi siapa yang pegang Quran, saya nak ajar sikit supaya mudah. Ada terjemahan Quran? Kejap nah. Tak, kak, bagi saya. Kalau nak tolong, sebab atas ni dia ada mention. Dia tak mention. Tengah Quran dia akan tulis 7. Maknanya surah ke-7. Bukan apa, takut musimat nak rojok ni. Muncul Al-A'raf tu. Cuma saya sebut surah Al-A'raf, surah ke-7. Dia setengah Quran tu, dia ada tulis 7. Kalau saya sebut surah ke-40, terus cari yang 40, cepat.
Saya tu tak apalah, insyaAllah mahir dah dengan Quran. Kan? Yang muslimat ni lah. Jadi tak apalah saya sebut. Walaupun tak ada tujuh kat situ, cari sendirilah. Nah, surah Al-A'raf, surah ketujuh, ayat 156. Perbahasan pada pagi ini, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Ha. Maknanya luasnya rahmat Allah. Sebab tu lain kali kau nak beli Quran, beli Quran yang ada dia bagi tahu surah ni. Ha, surah ketujuh Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 surah Yunus. Senang nak cari. Kalau ini susah. Kalau mahir Quran tak apa. Kan? Okey. Jadi berdasarkan ayat tadi jelas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat manusia ini begitu luas sekali. Ha. Kita baca hadis pula. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Maksudnya sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Ha. Boleh faham tak ni? Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Memang sebenarnya Tuhan tak nak kita masuk neraka, tuan-tuan. Tapi kita ni degil. Nah. Ha, jadi itu di antara mukadimah dalil Quran Al-A'raf ayat 156, dalil hadis riwayat Imam Bukhari. Baik. Ini daripada kitab Arab ni yang saya nak sebut ni. Ya. Saya pun belajar juga. Belajar dengan seorang ustazah. Ha, nah, bukan nak mengorat ustazah dah. Nah, tapi ustazah ni sebab dia belajar hebat betul dengan bahasa Arabnya mahir. Kitab-kitab Arab dah banyak diterjemah oleh beliau. Jadi bila saya baca-baca ni, penulisan beliau ni, adalah poin-poin yang saya nak sebut ni, saya catat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, rahmat Allah ke atas umat manusia ini, ataupun permulaan rahmat Allah SWT ke atas umat manusia ini ada lima, tuan-tuan. Inilah permulaan rahmat Allah ke atas kita. Pukul berapa selalunya, berapa lama kuliah ni? 3 jam. Ha? 3 jam. Kita mula 9.20. Tengoklah. Nah, ha, tengok. Kadar saya mampu je lah kan. Ha. Kan kita sebut tadi ustaz besa-besa je. Kan? Pertama sekali, permulaan rahmat Allah ke atas umat manusia yang pertamanya, Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Ha, ini permulaan rahmat Allah. Sebab Allah tahu, Allah cipta alam ini. Allah juga mencipta kita. Dia tahu kekurangan, kelemahan yang ada pada kita. Sebab itu atau justru manusia memerlukan satu panduan hidup yang lengkap, yang berdasarkan ilmu pengetahuan dia sendiri. Lalu Allah turunkan Al-Quran. Semua kita sedia maklum, Al-Quranul Karim Allah turunkan di bulan, bulan apa? Ramadan. Ha, Melayu sebut Ramadan. Saya tak puas hati, Ramadan sebut elok-elok sikit. Ramadan, Ramadan. Tu bunyi Melayu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalil Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini permulaan rahmat Allah. Allah tak mau manusia ini teraba-raba nak ikut yang mana, yang mana boleh makan, yang mana tak boleh makan. Lalu Allah turunkan Al-Quran. Itu rahmat dia lah. Kalau tidak, sampai hari ini kita pun tak tahu jalan mana menuju ke syurga,
jalan mana yang akan menyebabkan kita sengsara hidup di dalam neraka Allah? Karena Quran. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Yang nak tanya muslimat, siapa boleh jawab tepat, RM100. Satu saat dari sekarang habis. Macam tak nak bagi pun, memang aku tak mau bagi pun. Karena apa tuan-tuan? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17, di pertengahan ayat 85. Karena inilah Allah turunkan Al-Quran. Itulah rahmat Allah. Kalau tidak, kita tak tahu the do's and the don'ts, cakap Inggeris sikit. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Halal haram, dosa pahala. Allah berfirman di pertengahan ayat 85 Al-Isra. Al-Isra surah ke-17. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami kurniakan ilmu pengetahuan kepada manusia kecuali sedikit. Faham tak? Kita boleh bidang ni, kita lemah di bidang yang lain. Ada ulama, dia mahir tafsir, tapi dia kurang sikit di segi hadis. Ada yang pandai hadis, dia lemah pula tafsir. Yang tahu segala-galanya Allah. Oleh itu, Allah turunkan Al-Quran untuk menyelamatkan kehidupan kita. Panduan yang lengkap, yang tak ada kekurangan, kecacatan. Dengar elok-elok ayat. Surah ke-7, Al-A'raf, ayat 52, menyokong apa yang saya sebut. Kalau ada tafsir Arab Saudi, sini tak ada tafsir Arab Saudi, saya sebut beginilah. Muka surat 229. Surah ke-7, ayat 52. Ini tentang Al-Quran. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqawmi yu'minun. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala penjelasan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan kami. Faham tak tuan-tuan? Apa benda ni? Dia tahulah. Ada yang boleh kita makan, ada yang tak boleh dimakan, ada yang memberi manfaat, ada yang akan menyebabkan mudarat. Jadi Allah turunkan Quran yang sempurna. Tak ada kekurangan, percayalah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai. Surah ke-16, surah An-Nahl, di pertengahan ayat 89. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu. Jangan kita mengaku orang Islam tak yakin dengan Quran. Baca Quran, bulan Ramadan, khatam Quran, tak yakin dengan Quran. Tak betul ke oi? Ni kena faham betul-betul. Ni kita mula kata rahmat Allah, permulaan rahmat Allah, Allah turunkan Quran untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kembali kepada Al-A'raf ayat 52. Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada umat manusia Al-Quranul Karim, di mana segala penjelasan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan kami. Tuhan tahulah tuan-tuan apa yang akan berlaku ke atas muka bumi, yang akan berlaku ke atas diri kita. Kita tak tahu. Ada seorang penulis kitab, tapi dia sesat dan menyesatkan. Jangan ikut penulis kitab ni tuan-tuan. Kitab apakah? Kitab Facebook. Abang tahu ketawa ke? No? Ingat, tak kena ketawa. Dia boleh kata banjir besar yang melanda negara kita baru-baru ni tak ada kaitan dengan bala Allah. Tak betul tau. Siapa yang cipta alam ini? Siapa yang mengatur alam ini? Saya nak baca ayat akidah. Ingat,
apa yang berlaku ke atas muka bumi dan ke atas diri kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dalil Quran, surah Hadid, surah ke-57, ayat 22. Ha, saya ceramah, saya beritahu nama surah, surah keberapa, ayat keberapa. Saya tak tengok pun, tuan-tuan. Ya? Ha, anugerah Allah. God gifted dalam bahasa Inggeris. Anugerah Allah pada saya. Ya? Syukur kepada Allah. Allah bagi peluang untuk saya berdakwah. Tapi saya berdakwah, saya ada dalil. Sama ada Al-Quran ataupun hadis. Bukan omong kosong. Ha. Allah berfirman. Hadid, surah ke-57, ayat 22. Ini semua kerja Allah. Dia menentukan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah sebut ni. Apa dia? Tidaklah sesuatu musibah yang menimpa ke atas muka bumi dan menimpa diri kamu sendiri melainkan ianya tertulis dalam kitab aku. Makna Lauh Mahfuz. Dah tulis dah. Tarikh ni, tahun ni. Ha, saya lahir 10 hari bulan 12. Tahun tak ingat. 74 ke 84. Nampak macam muda lagi kan? Ha, tak ingat tarikh. Tapi Tuhan tahu dah. Meninggal dunia, tarikh sekian-sekian. Sebab tu Allah kata, apa jua musibah yang menimpa di atas muka bumi dan ke atas diri kamu melainkan ianya telah tertulis di sisi Allah sebelum aku menjadikan ianya, dan perkara ini amat mudah bagiku. Jadi dia menafikan banjir besar itu tak ada kaitan dengan bala Allah. Wasa akidah. Faham ke? Tengok saya satu macam. Pasal kenal kan macam mana? Itu cerita dia, tuan-tuan. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran. Nak menyelamatkan kita. Allah kata tadi, dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada umat manusia sebuah kitab Al-Quranul Karim, dan segala penjelasan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan kami. Dia tahu manusia memerlukan ini. Haiwan macam ni, kehidupan yang sesuai untuk haiwan. Tumbuh-tumbuhan macam ni. Huda wa rahmah liqawmi yu'minun. Supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi amat malanglah. Kita baca Quran. Kita khatam Quran. Tapi kita tidak meyakini kalam-kalam Al-Quran. Kalam Allah. Itu permulaan rahmat. Ada halal haramnya, kisah orang berdosa, orang beriman. Semua dijelaskan dalam Quran satu persatu. Bab nikah kahwin, bab solat, buat puasa, zakat, pemerintahan. Semua ada. Nampak tak tuan-tuan? Boleh? Ha, itu ceritanya. Jadi, Quran ni saya nak bagi tahu mulai hari ni, pagi ni, jangan lagi meragui Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tuh tak muslimat? Boleh bagi dalil Quran yang menyatakan Allah tidak menyalahi janjinya. Surah ketiga, Ali Imran. Di penghujung ayat 194. Innaka latukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyalahi janjinya. Ha, kena yakin dengan Quran. Contoh, bila Quran kata, contoh ayat Taha surah ke-20 ayat 123, di pertengahan ayat 123. Kalau tuan-tuan nak catat, banyak ayat Quran ni saya baca. Nah, saya suka macam tu. Saya tak pandai nak berpidato. Setengah orang tu dia pandai berpidato tapi tak ada dalil. Cakap satu jam motivasi. Akhirnya keluar Ailio Basi. Kita ni bila berdakwah, Allah ajar hujah Quran kena ada. Nah. Apa dia Allah sebut?
Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Surah ke-50 ayat 45. Khauf. Berdakwah bawa dari Quran. Ha. Kalau sekadar pandai cakap pom 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 motivasi, bayar 5,000. Tu dia. Ni aku nak hangpa nak bayar 5,000 eh. Aku banyak baca Quran ni. Ha, tawa ketawa juga. Ni ikhlas ni. Ha. Ustaz, ustaz ceramah ustaz letak harga. 30 tahun dah. Saya tak pernah meletakkan harga. Bagi banyak, alhamdulillah. Bagi sikit pun alhamdulillah, tapi aku tak datanglah. Ha, macam itulah cerita dah. Nak bagi hilangan tu eh penganjurlah. Itu cerita dia. Jangan meragui Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147 Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong di dalam golongan orang yang ragu. Jangan meragui Quran. Allah tetap akan menunaikan janjinya. Toha, contoh. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Saya sambung ayat 124. Wa man a'rada 'an dhikri fa innalahu ma'ishatan dhanka. Kita dengar ayat ni. Satu janji Allah, satu ancaman Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, inna asdaqal hadith kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Dan Allah cabar umat manusia dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 87. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan aku? Takkan tak percaya. Mungkin ada yang belum mengenali saya. Angkat tangan yang belum mengenali saya. Eh, semua kenal aku dah. Oh, selebriti lah aku ni. Kan? Oh, selebriti bayaran mahal weh. Jaga-jaga sikit. Ha. Saya mana-mana pun saya cerita sedikit saya punya background. Mudah-mudahan boleh memotivasikan. Saya pun dulu macam tuan-tuan juga. Nah, belajar bidang akademik. Sekolah Inggeris, English educator. You know, I was a banker with Maybank for 16 years, you know. Boleh cakap Inggeris tu. Hmm. And in 1989, I resign. And I go straight to pondok. Bukan pondok polis tau. Aku tak mau pergi pondok polis. Pondok orang belajar agama. Karena ayat tadi kata, fa'imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنِتَّبَعَ هُدَى يَفَلَ يَطِلُّ وَلَا يَشْقُ. Ini jaminan Allah. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dua perkara dijanji oleh Allah. فَلَ يَطِلُّ وَلَا يَشْقُ. Penganjur, tolong bawa air sikit boleh? Air. Hampa ni kalau orang tak minta, tak bagi. Ini pun ceroy juga. Tekak kering eh. Cawan tak ada. Beli botol, Mat. Mat. Boleh, tak ada masalah. Dia kena sebab saya ni ada kekurangan sikit. Bila saya travel jauh-jauh, saya mudah panas. Panas badan. Jadi nanti balik ke rumah dia problem. Kena banyak minum air banyak. Botol pun kecil, kedekut tak hidung masin. Tu air apa kak? Kak pegang air gaul. Air gaul bagi kat saya lah tu, kak tak payah minum. Memang saya minum air gaul dah 15 tahun dah. Dan kereta saya ada. Satu ya. Bawa lah satu kotak kat saya. 15 tahun dah saya minum air ni. Saya, isteri, anak, menantu, cucu. Bagus tuan-tuan air ni. Terima kasih kak lah. Halal dunia akhirat lah. Dapat pahala banyak. Kalau tidur tak parah. Tak payah dengar ceramah ni. Pasal pahala banyak bagi ustaz minum. Tapi jangan tidur pula. Allah berfirman. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku. Petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu. Siapa yang mengikuti petunjukku itu. Pertama, dia tidak akan sesat.
Yang kedua, dia tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Bila saya letak jawatan ke, keluarga semua marah. Dah kerja elok-elok nak berhenti buat apa? Saya kata kita kena ikut Islam. Nak ikut Islam apa lagi kita okey dah. Ha, Melayu macam tu. Kita solat, puasa, zakat, haji tu Islam cantik. Sedangkan tuntutan beramal dengan ajaran Islam dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 208, sila rujuk tafsir Profesor Mamu Yunus pada muka surat 44. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita wajib menerima dan mengamal ajaran Islam keseluruhannya, bukan separuh-separuh. Saya terlibat dengan sistem riba. Waktu tu belum ada perbankan Islam. Hidup tak ada keberkatan. Akhirnya saya buat keputusan, yakin dengan ayat ini, insyaAllah aku akan berjaya. Alhamdulillah, hidup sampai hari ini kak. 2 kali haji, 4 kali umrah. InsyaAllah hujung tahun ini kalau ada rezeki, kali ke-7 nak pergi Mekah. Kawan saya sampai jadi general manager, sampai jadi branch manager. Saya tengok hidup dia orang, biasa-biasa. Dia orang pula rasa pelik. Saya Syarif, hang lepas resign bank tu, buat kerja apa? Aku berdakwah lah sampai hari ni. Dia boleh tanya kak, boleh hidup kah dengan berdakwah? Saya tanya, saya kata dia, cuba hang tengok aku, aku hidup kah mati? Oh, dia kata hidup. Karena mereka tak yakin. Ingat tuan-tuan, firman Allah, surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 15. Orang-orang beriman, sifat-sifat orang-orang beriman, mereka yakin dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Tu dalil dia. Ha, muslimat nak catat, jenuh catatlah. Aku ayat Quran banyak. Letihlah. Saya tengok banyak tempat lah, cik mula bawa buku. 2-3 ayat lepas tu, dia pun tertidur, buku pun tutup. Dia kata banyak sangat ayat Quran. Kali itu saya pergi belah Selangor. Dia kata, ustaz, 1 jam ustaz ceramah malam ni, ustaz baca 40 ayat Quran. Dan saya semak ustaz, alhamdulillah semua betul. Surahnya betul, surah keberapa ayat, bacaan pun betul. Saya kata, hadza min fadli rabbi. Surah An-Naml, surah ke-27, di pertengahan ayat 40. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Kita tak hebat ke? Jangan mendabik dada kata kita hebat. Orang yang first timer dengar saya ceramah, tuan-tuan, duduk bisik-bisik sama-sama dia orang. Ish, ustaz ni no, macam Dr. Zakir Naik. Saya dengar, saya kata, dah bukan macam, sama-sama. 19 Oktober yang lalu, saya bertemu dengan Dr. Zakir Naik di rumah dia. Tuan-tuan ingat senang nak jumpa dia. Ha. Dia nak jumpa pun orang yang mahir Quran. Saya mahir tu dia jumpa. Dah sama. Pergi rumah dia tu. Ha, bukan pergi pejabat, rumah. Tapi tak boleh beritahu lah rumah dia kat mana, Putrajaya. 20 minit dapat sembang dia. Dan saya tanya satu soalan. Memang saya pergi itu dengan niat nak tanya satu soalan. Sebab saya cari dalam Quran tak ada. Habis saya tanya soalan tu, on the spot, secara spontan dia jawab. Dia kata jawapannya dalam surah ke-41 ayat 53. Bila dia sebut tu, saya pun tahu ayat tu. Ish, macam akulah dia ni. Dia pun baca ayat tu. Oh, rupanya itu jawapan yang saya duk cari selama ni. Nah, 41-53 Fusilat. Nah. Itu tak apa, lain kali perbahasan. Tapi itulah keadaan. Allah janji tak sesat. Dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Ingat, di dunia, medan ujian. Baik macam mana sekalipun, Rasul pun diuji. Kecelakaan yang dimaksudkan kata ulama, di negeri akhirat. Selama mana kita hidup di dunia, Al-Quran As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan, walaupun di dunia hidup susah,
diuji dengan bermacam-macam ujian, yang pastinya bahagia sejahtera di negeri akhirat, syurga, tuan-tuan. Itu yang saya ikut Quran, saya resign. 7 tahun, tuan-tuan, hidup agak susah jugalah. Memang saya niat, nama itu saya, saya letak jawatan kerana saya nak jadi pendakwah. Itu niat saya dari awal. Sebab apa? Sebab saya tengok potensi boleh berpidato, boleh buat presentation di hadapan orang ramai dalam bahasa Inggeris. Kenapa tak boleh cakap dalam bahasa sendiri? Saya belajar Quran sewaktu saya kerja bank. 10 orang tuan guru saya tentang Quran. Nah, saya betul-betul pulun lah, orang Kedah kata. Jangan hangat-hangat ti ayam tu. Sebab tu alhamdulillah saya boleh kuasai Quran. Surah sekian, ayat sekian, surah sekian. Saya khutbah jemaat, saya berkhutbah bukan tengok teks. Bukan nak bangga, tuan-tuan. Ini anugerah Allah. Ramai yang kalau dengar khutbah saya memang teruja lah. Eh, biar betul ustaz ni. Quran, hadis Quran. Sekali tu dekat bandar apa, Selangor tu. Dia ni datang jumpa saya. Tuan, tadi ustaz ke yang khutbah saya? Boleh saya dapatkan teks? Kenapa? Dia kata sebab saya ni kebetulan topik yang saya nak bincang macam topik ustaz bawa ni. Memang saya bawa juga. Dia punya catatan bubuh kat poket kan. Jadi saya tunjuk dia. Loh, dia kata tak ada ayat Quran pun. Tak ada hadis. Tadi dengar ustaz baca banyak ayat Quran hadis. Yang tu kat sini, dia kata. Jadi kalau saya nak bagi pun dia tak beli. Tu kata anugerah Allah. Kena minat dengan Quran. Itu jaminan Allah. Ikut Quran tak sesat dan tidak akan menemui kecelakaan. Tetapi sebaliknya, ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Maka sesungguhnya akan aku hidupkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Ini ya tuan-tuan. Saya sebut sikit. COVID. Bermula PKP 18 hari bulan Mac 2020. 6 bulan saya duduk kat rumah, tuan-tuan, tak pergi mana. Kuliah pun tak ada. Kan? Tapi ada hikmah. Ya? Saya sempat karang ceramah 100 tajuk. Saya tak buang masa. Sebab tu saya suka datang awal dan sebagainya. Masa ni mas. Jadi masa PKP itu sampai hari ini belum lagi reda. Cuba tengok kehidupan kita jadi apa. Karena orang Islam di Malaysia di antaralah umat manusia yang berpaling kepada petunjuk Allah. Kehidupan kini menjadi sempit. Ramai yang hilang pekerjaan. Betul tak? Banyak syarikat yang gulung tikar. Betul atau tidak? Anak saya kerja gaji RM5,000 sekarang tinggal RM2,000. Syarikat tak mampu nak bayar. Saya kata, baliklah kerja di Sungai Petani, tengok apa yang boleh buat. 30 ribu orang mati COVID di Malaysia. Kenapa tuan-tuan? Nak tahu jawapannya? Az-Zumar, surah ke-39, ayat 55. Itulah jawapan. Pertama tadi saya sebut, ini memang tertulis di sisi Allah. Sampai masa tarikh bulan akan berlaku musibah. Allah dah tulis siap-siap. Tetapi jawapannya adalah kerana manusia tak ikut Quran. Ha, kalau ikut pun soal solat, puasa, zakat, haji. Pemerintahan Islam tak mau. Negara Islam tolak. Perundangan Islam tak mau langsung. Kalau sebut hudud, politik. Ayat hudud dalam Quran tu. Nak dengar ayat hudud? Al-Baqarah 217, Al-Ma'idah 33, Al-Ma'idah 38, Al-Ma'idah 90, An-Nur ayat 2, An-Nur ayat 4. 6 hudud. Qisas, ayat 178-79 Al-Baqarah, Al-Ma'idah 45. Itu qisas. Ta'zir, selain pada hudud dan qisas adalah ta'zir. Ta'zir, dia guna budi bicara. Budi bicara hakim Islam. Kita tak mau hudud. Tapi kita baca Quran. Lain kali yang mana tak mau hudud tu, bila sampai ayat hudud, jangan baca. Skip, langkau. Ayat curi, potong tangan. Siapa boleh beritahu? Ayat apa? RM100.
Tak apa, saya naikkan RM500. Siapa nak cuba baca ayat hudud, curi potong tangan. Sekali itu tuan-tuan, saya bagi tawaran dengan itulah dalam kuliah. Hamba Allah tu jawab, betul mati dah aku kata. Tapi saya kata ada soalan tambahan. Soalan tambahan ni tak boleh jawab, selamat duit aku. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah. Al-Maidah surah 5 ayat 38. Kesalahan mencuri potong tangan bukan denda, bukan penjara. Jangan ubah, ini kalam Allah. Ha, kena faham tu. Boleh muslimat, pernah dengar tak saya ceramah? Tak pernah. Ha, itulah hampa beruntung ni hari ni. Handsome tak? Macam ni punya handsome pun 5 pound saja kah? Dia bukan pasal apa tuan-tuan, duk tanya handsome tu, tahu tak pasal apa? Saya dah ambil dos ketiga. Dos ketiga tu kan penggalak. Ni duk galak lah ni. Galak nak buka cawangan ni Kuala Kangsar. Ha, saya kuat seluruh lah. Ha, mana nak berani kahwin dua. Nah, aku bukan takut bini. Bini aku menakutkan aku. Betul tak? Sama lah tu. Kan? Cerita kata tuan-tuan mengantuk kan, aku pun tak solat sunat duha lagi ni, nanti ralik-ralik ugi kita. Baik. Jadi itu tuan-tuan, nah, jadi kembali pada perbahasan, bila kita berpaling pada petunjuk Allah dan Rasul, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, aku akan hadapkan kamu kepada kehidupan yang sempit. Contoh COVID tadi. COVID, apa juga musibah tuan-tuan, Allah boleh datangkan dengan secara mengejut. Saya baca tadi, belum baca lagi, Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Itulah dalil. Apa maksudnya? Dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Makna ikut Al-Quran, berpandukan Al-Quran. Inilah permulaan rahmat Allah ke atas umat manusia. Allah tak nak kita jadi susah. Ada panduan yang lengkap, panduan berdasarkan ilmu dia. Kerana dia yang mencipta alam ini, yang mencipta kita, dia tahu. Dia tahu sejarah hidup saya ni. Lahir 10-12 tahun tak ingat. Bila akan meninggal dunia, saya tak tahu. Tapi kita perlu buat persiapan. Syukur Allah Ta'ala beri peluang kepada saya. Nah, tebus segala kesalahan dan dosa saya dulu yang terlibat dengan riba. Alhamdulillah. Saya dah berdakwah 30 tahun. Saya dah tahfiz 13 tahun dah. Alhamdulillah. Hampir 130 orang kami telah melahirkan hufaz, penghafaz Quran. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah perempuan, menengah lelaki. Ini kita buka kepada orang luar. Rendah hanya orang tempatan. Keseluruhan pelajar 3 buah sekolah ni 260 orang. Pekerja punya ramai, Masya Allah, 63 orang. Macam mana ustaz boleh bayar ni? 2 tahun PKP, kami masih mampu bayar gaji sepenuhnya. Macam manakah? Pertolongan Allah. Takkan Allah nak biar saya kut. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah hayansurkum. Muhammad surah 47 ayat 7. Wahai orang beriman, sekiranya kamu tolong agamaku, nescaya aku tolong kamu. Allah tolong saya daripada mula saya buka sampai hari ini. Sekarang kami sedang membina sebuah kompleks besar tuan-tuan. 2.2 juta. Dah hampir 1 juta dah kami belanja. Bangunan yang ke-7. Ha. Jadi kena faham-faham, bukan saja cerita. Faham-fahamlah weh. Aku nak minta sumbanganlah tu. Ampa ni lurus betul lah. Saya pengerusi. Ha, saya yang dengan sahabat saya kat luar. Kamilah daripada mula sampai sekarang. Alhamdulillah. Keputusan SPM agak cemerlang. Ada yang dapat 9A. Semua mata pelajaran 7A, 6A, 5A ke, tak ada A pada. Yang tu slow sikit. Tak ada A. Kita integrasi akademik dengan agama serta hafaz Quran.
Saya tak mau kita belajar Quran jadi ustaz. Sebab saya datang daripada bukan ustaz. Kita nak kuasai bahasa Arab, bahasa Inggeris. Masa boleh ceramah dalam bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Baru ni saya pergi dijemput ke Batuan. Ada seorang non-Muslim, perempuan. Saya terpanyak, ulama awak tak pakai tudung kau ni. Kan? Tengok tengok nampak teng tania ni okey lah. Aswar apa Aswara Rai apa? Aswara Rai. Kan? Nah, adik-beradik dengan tu lah Juri Chaula. Kan? Apa ingat aku tak tahu depa. Aku tahu semua. Kan? Maduri Dixit nah, kan? Karina Kapoor lah. Abu Bakar hang tak tahu cerai ni kaki. Saya terpanjat, tengok-tengok dia orang bisik, dia orang bukan Islam. Saya ceramah dalam bahasa Inggeris. Saya cakap Melayu, saya terjemah. Cakap dia bagi perhatian, tuan-tuan. Sejam saya ceramah, dia tak mengantuk, dia tumpu perhatian. Yang lena tidur Melayu mangkuk ayun semua. Yang bukan Islam ni, dia bagi perhatian, cuma dia tak tanya soalan. Saya terjemah dalam bahasa Inggeris. Sebab tu minta maaf, jangan jadi ustaznya. Kalau seboleh-bolehnya, biarlah versatile, serba boleh. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggeris. Boleh ayat Quran, boleh hadis. Jadi baru kita punya dakwah menyeluruh. Dua tiga kali dah. Majlis perbandaran pernah jemput saya, ada doktor, ada engineer yang bukan Islam. 50-50. Melayu dan Inggeris. Doktor tu datang saya, cak tanya. A very good speech today. Dia kata, cuma satu je. I'm amazed, aku kagum lah. Because you are ustaz, but your English is very fluent. Dia rasa pelik sebab ustaz boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Itu saya beritahu, doktor, actually I'm English educator. Memang dakwah saya target nak pergi pada non-Muslim, Allah tak izin lagi. Tu yang saya pergi jumpa Dr. Zaki Naik tu. Tanya dia tentang comparative religion. Sebab di Malaysia ni saya tengok dakwah kita kepada non-Muslim tak berapa gitu hebat. Kan? Kita macam seolah takut kepada mereka. Sebenarnya tak payah takut, tuan-tuan. Islam aja lah. Kita hanya bagi penerangan saja. Jangan paksa mereka. Tapi bagi tahu apa itu Islam. Tapi sekarang saya tengok pendakwah-pendakwah yang boleh berbahasa Inggeris tak berapa jelas. Takut nak sebut. Apa takut ni negara kita? Sebab tu dalam ayat tadi Az-Zumar kata, bila kamu tak ikut Quran, min qabli ayyatiyakumul azab, aku akan bawakan azab. Faham tak? Azab di dunia ialah musibah atau bala bencana. Azab yang sebenar bermula dalam alam barzah. Ingat, kita mati kalau bawa balik dosa yang banyak, alam barzah adalah seolah-olah kancah-kancah neraka. Dalil Quran surah ke-40 ayat 46, mukmin annaru yu'radu 'alaiha uduwan wa asyian. Orang yang berdosa, kata Allah, alam barzah, alam kubur macam neraka. Setiap pagi, setiap petang dihadapkan bahang api neraka. Jadi jangan kata tak ada azab kubur tau. Jadi azab di dunia malapetaka. Azab sebenar bermula dalam alam barzah sampai ke hari kiamat. Itu kita tak tahu bagaimana bentuk azab. Maka Allah kata, bila kamu tak ikut Quran, aku datangkan kepada kamu azab yang datang secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya. Tengok-tengok tuan-tuan, mula-mula COVID ni bermula di Wuhan. Tahu tak? Negara China. Kita ingat kita selamat. Pelan-pelan dia datang. Kuala Kangsar. Sungai Petani. Ini apa benda ni? Kita pun rasa pelik. Tak pernah dengar istilah coronavirus. Apa benda coronavirus? Kak, pernah tengok coronavirus? Tak pernah tengok? Toyota Corona? Yang tu pernah tengok dia tau. Ingat ke Aceh-Aceh? Setiap hari ada kematian. Kematian. Ini Allah sebut. Kamu tak ikut Quran, aku bawa satu azab. Nah, azab musibah malapetaka. Kalau sedar pun dah mati dah, tuan-tuan. Yang meninggal dunia kerana COVID, insyaAllah syahid akhirat. Moga-moga Allah ampun dosa mereka. Kita yang masih hidup, yang dilindungi ni, syukurlah banyak-banyak. Pastikan kita buat persiapan sebelum kita kembali bertemu dengan Allah. Itu permulaan rahmat Allah.
Jadi wajib kena ikut Al-Quran sebab Al-Quran berdasarkan ilmu Allah. Untuk Al-Quran saya nak sudahi dengan surah ke-17 Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya inilah Al-Quranul Karim, kata Allah. Yang mana fungsi Al-Quranul Karim ialah yahdi lillati hiya aqwam, memimpin umat manusia ke jalan yang lurus. Dalam solat berapa kali kita minta tunjukilah kami jalan yang lurus? Berapa kali kak? Ha? 17. Maknanya hampa tak solat sunat lah tu. 17 tu solat fardu ya. 4, 4, 3, 4, 2. 17. Hampa ni ceroy. Sunat tak buat ke? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ni Allah sebut. Jalan yang lurus telah dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga kata Allah. Apa nama Allah kata? Dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira kepada orang yang beriman serta beramal soleh. Apa dia tuan-tuan? Anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Apa dia besar tuan-tuan? Di dunia insya-Allah selamat kehidupan kita. Di akhirat sejahtera dimasukkan ke dalam syurga. Selepas bagi salam tak ikut Quran. Tak betul lah. Boleh tuan-tuan? Ha. Itu permulaan rahmat Allah yang pertama. Yang kedua, kalau sekadar Allah turunkan Al-Quran tetapi tidak ada insan yang nak tunjuk ajar, pening kita. Quran hanya perintah solatnya. Dia tak cerita bagaimana nak solat. Betul tak tuan-tuan? Dia suruh solat. Sebab itu Allah utus insan pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, saya nak ringkas tentang Muhammad ni. Pertamanya, kita wajib yakin setiap tutur kata beliau adalah benar. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, hadis Nabi ini sebenarnya adalah perkataan Allah. Tuan, ada puak-puak haprak ni, puak-puak liberal ni, puak-puak golongan anti hadis. Kan? Dia kata apa? Kita nak ikut Muhammad macam mana? Dia macam kita aja. Dia makan, dia minum, dia pun meninggal dunia, apa kita nak ikut? Ha, tadi tuan-tuan ada ni risalah ni kan? Cuba tengok. Ayat 110. Ini yang membezakan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni suratul Kahfi, surah ke-18 ada 110 ayat. Tengok pada ayat 110 ayat terakhir. Ini yang membezakan kita. Ustaz, anda manfaat kerja sikit kebetulan. Ha, kan? Tapi kalau bagi tahu awal tadi okeylah, kan? Apa kita datang lagi? Boleh. Bila? 3 tahun lagi. Oh, lambat lagi lah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Muhammad, bagi tahu kepada manusia ni, aku dengan kamu memang sama. Tetapi yuha ilayya, aku dipimpin dengan wahyu. Wahyu adalah kalam Allah. Dia makan, dia minum, kita makan, dia kahwin 11 isteri. Kami takat 4. Nah, sebab tu dos pun takat 4 lah. Nah, aku takat 3 lah, aku tak mau lah. Hak ketiga pun demam tuan-tuan 2 hari. Kan? Ha, nampak mengarut lah ni. Dulu janji 1. Lepas tu naik 2. Tu naik 3. Macam kawan saya lah. Nama Jamil bin Abu. Kan? Isteri dia pertama nama Tipah. Yang kedua Hasnah. Yang ketiga Rohani. Hasnah kata, apa Kak Tipah kata? Jamil, Jamil. Kusangkakan 2, rupanya 3. Hasnah kata, nasib baik Kak Tipah tak 4. Takkan abang tak tengok madu 3, aku pun tengok. Warak tahu mana.
Ada seorang muslimat dia komplain kat ustaz. Sejak saya berkahwin ni ustaz, boringnya hidup saya. Bosan. Kenapa bosan puan? Tak pergi mana, asyik terperap kat rumah. Oh, ustaz kata memang betul tindakan suami puan memang betul. Eh, apa ustaz masuk belah suami saya? Betul, tindakan suami puan ni menepati pepatah Melayu. Kalau dah jodoh, tak ke mana, di rumah lah. Weh, hampa tak faham ke lawak lah tu. Nak pergi mana, duduk kat rumah. Sebab tu Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara soal akidah yang berkaitan dengan beliau, pertama ingat, beliau Allah utus kepada seluruh umat manusia. Di Malaysia ni tuan-tuan, ada golongan-golongan yang beriktikad, berkeyakinan beliau hanya diutus oleh Allah untuk Arab. Batal iman dan Islam, boleh cek jilid pertama Mustikah Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kenapa? Karena Al-Quran kata Allah utus beliau untuk seluruh umat manusia berdasarkan surah Sabah surah ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Sesiapa yang berkeyakinan atau beriktikad untuk Arab, batal. Dua poin yang kedua. Pertama, beliau dipimpin dengan wahyu. Yang kedua, beliau adalah rasul untuk seluruh umat manusia. Dan beliau cakap dalam hadis Abu Daud, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq." Tulislah wahai para sahabatku, apa-apa yang keluar daripada mulutku ni semuanya benar. Kenapa? "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Surah An-Najmi surah 53 ayat 3 dan 4. Muhammad tidak cakap dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah padanya. Ini permulaan rahmat Allah. Sebab itu bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Muhammad dalam hadis Bukhari, kana khuluquhul Quran, akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Apa maksudnya? Allah puji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Muhammad, kamu benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Aisyah bagi tahu akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Maksudnya segala tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalahi Al-Quran. Jadi selayaknya menjadi contoh kepada seluruh umat manusia. "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Itu tentang Muhammad. Itu rahmat Allah. Beliau yang tunjuk dan ajar umat manusia bagaimana nak mempraktik, nak mengamalkan perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang Al-Quran tak jelas kesamaran hadis yang mentafsirkan ayat Quran. Boleh faham tuan-tuan? Itu yang kedua. Kalau sekadar bagi Quran, macam kita lah kan. Macam saya mula dulu, tak pandai baca Quran. Orang bagi Quran, boleh tengok je lah. Orang kata apa, Melayu kata, tikus tengok besi. Tapi bila kita belajar, ada orang pimpin kita. 10 guru. Saya belajar bab Quran, saya gila Quran sampai hari ni. Sekarang ni gila beli kitab tafsir lah. Saya minat Quran, saya minat semua. Dan sampai tahap tuan-tuan, Allah anugerah kat saya, saya tak perlu hafal lah ayat Quran. Tengok je. InsyaAllah. Tengok 5-6 kali. Ni saya cerita ni bukan dongeng ni. InsyaAllah betul. Ada suara yang membacakan ayat-ayat yang saya cuba nak hafal. Suara. Kadang-kadang dalam ceramah, saya quote salah. Saya sebut surah tu silap, ayat silap. Suara tu membetulkan. Dia kata yang sebenar, yang macam ni, macam ni. Tuan-tuan tak dapatlah dengar sebab martabat tuan-tuan rendah. Faham lah. Abang ni kan dulu sekali ambil ceramah saya dekat masjid Kuala Kangsar. Masjid Pekan ni lah, Ridwaniah. Pasal ada sekali kan, aku boleh ingat, jangan main-main. Kan? Itu ceritanya tuan-tuan. Nah, itu rahmat Allah. Yang kedua, Allah utuskan seorang insan untuk tunjuk dan ajar kepada umat manusia. Itu rahmat. Bagi hadiah Quran, tak boleh baca buat apa. Kan? Bila ada orang ajar, Masya Allah. Bukan sekadar boleh baca, dah boleh ingat macam-macam. Walaupun saya tak hafal Quran,
Ramai ustaz-ustaz yang rujuk ke saya bila nak cari ayat Quran. Dia orang tak tahu aku pun rujuk lagi seorang. Tempat rujukan saya kini tak ada di Malaysia, dia dah pulang ke Indonesia. Dulu dia berkhidmat dengan sekolah saya. Dia memang mahir Quran tuan-tuan. Mahir betul lah. Nah, saya pernah tanya dia dalam tempoh yang singkat 20 saat. Dia bagi jawapan, dia bawa Quran ini dia. Saya cari sepotong ayat, saya dengar orang ceramah tapi saya tak dapat nak ingat semua. Saya baca, saya terjemah bahasa Melayu tuan-tuan. Oh, dia kata ada. Dia ambil Quran buka, masya-Allah. Dia buat PhD. Nah, kami sekolah kami sponsor dia sampai dapat PhD, kini dia pulang ke Indonesia, dia dah buka pondok dengan abang dia. Dia memang hebatlah, bukan Quran saja, hadis. Saya selalu masih lagi duk apa nama menghubungi beliau, tanya ayat Quran, poin-poin apa nak cakap. Dia memang, saya mula kenal dia di Yaman. Sebab dulu saya pergi Yaman. Apa jangan ingat aku tak pergi belajar pula tau. Pergi Yaman kan. Baik. Yang ketiga, permulaan rahmat Allah. Pertama, Allah menurunkan Quran. Yang kedua, Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini rahmat Allah. Apa dia? Agak-agak siapa nak sebut apa dia? Allah telah menetapkan rezeki kita semua. Itu rahmat. Rezeki saya, mula-mula dulu saya ni guru. Saya letak jawatan, tak minat. Lepas tu saya kerja bank 16 tahun. Bukan tak minat, minat kerja tapi haram. Sekarang rezeki saya, oh rupanya dakwah. Ah, mungkin tahun ni, lepas ni kalau jemput pun ustaz, mungkin tak boleh datang. Nak jadi YB pula. Nampak-nampak macam nak jadi, nampak je lah. Nampak boleh bayang kalau aku masuk parlimen, mampui pokok kafe Habi ni. Saya bukan cakap Quran hadis tuan-tuan, perlembagaan persekutuan, semua saya hafal. Kalau nak berdebat dengan saya buat undang-undang Indonesia, jangan duk berdebat lah balik awal. Bukan cakap besar. Saya pernah bahas perlembagaan persekutuan. Saya tak tahu kata depan saya tu Hakim Mahkamah Persekutuan. Di KL. Masjid Kamarudin. Masjid Datuk Kamarudin. Dia tengok, dia teruja kau. Biar betul ustaz ni ayat Quran kait dengan perlembagaan persekutuan. Lepas satu-satu. Waktu makan, puak-puak haprak ni baru perkenal saya kat dia. Ustaz ni Tan Sri ni Hakim Mahkamah Persekutuan, mati dah aku. Saya tanya Tan Sri tadi, okey. Anugerah Allah lah. Tuan-tuan, orang tanya saya macam mana nak dapat daya ingatan yang kuat. Pertama saya jawab anugerah Allah. Yang kedua, jaga makanan dan minuman. Seboleh-bolehnya elak makanan produk bukan Islam. Saya memang saya jaga makanan minuman. Tengok. Slim and fit. Saya makan tak banyak tuan-tuan. Umur jangan tanya lah. Saya makan tak banyak. Satu sudu lima pinggan. Kadang-kadang tuan-tuan tahu tau tahu. Orang Kedah kata tokoh kan. Ish, nampak macam ragu Cina kan. Saya tinggal. Betul tuan-tuan, bila saya silap makan, daya ingatan saya mula merosot. Lagi satu, di antaranya lah, kata ulama, makan benda-benda manis. Kan Mak Saleh ada dessert, lepas makan. Saya memang suka makan coklat, ais krim. Kan? Tengok, manis tak muka saya? Manis kan? Otak pun terang. Itu di antara panduan lah. Jaga makanan, jaga minuman. Jangan makan sembarangan. Biar tak makan sudah. Kan? Kadang-kadang pergi rumah orang tak dapat elak tuan. Dia orang jamu saya kuitiau. Aku tak makan kuitiau. Tapi diamlah, tak cakap apalah. Saya pun dah tengok istina punya kan Melayunya ni. Buang tinggal sikitlah. Ayo, kenapa ustaz makan sikit? Kenyang dah. Walhal aku punya lapar tak kira dah tuan. Dia bukan takut. Dan kalau tak makan, kecil hati tu rumah. Kan? Masa makan, ya Allah ampun kalau aku kalau tak betul benda ni. Nak kena jaga hati juga. Tapi itulah. Bila silap makan, saya dapat merasakan saya malas baca Quran. Kemudian, daya ingatan merosot. Tapi bila jaga, tuan-tuan, macam komputer macam ni. Satu-satu. Quran, hadis, Quran. Mana saya tengok? Saya tak tengok. Anugerah Allah. Bukan mudah, tuan-tuan. Sebab tu nak jaga. Yang ketiga,
panduan nak dapat dari ingatan kuat, kena rajin bangun malam. Bangun malam bukan buang air kecil. Apa kira nak pergi toilet. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 79. Solat tahajud. Tak payahlah tanya ustaz buat banyak kah? Ustaz tak pernah tinggal kan? Nanti cerita banyak-banyak orang tak riak pula. Tapi insya-Allah. Tuan-tuan, tak payahlah bangun awal-awal sangat. Kita ni tak ada kemampuan. Yang penting konsisten. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis Bukhari, mana istiqamah. Sebelum subuh bangun tahajud. Sekarang subuh 6.20. Kan? Kuliah subuh mula pukul 7. Itu bila nak habis? Kan? Ha, subuh 6.20, pukul 6 ada lagi tahajud, ada lagi witir. Kalau bangun pukul 6. Tapi kalau bangun pukul 8, solat duha. Faham? Ha. Cuba kita istiqamah dengan amalan solat malam. Sebab Nabi sebut dalam hadis Muslim, afdalus solah ba'dal fariidah solatul lail. Solat yang paling utama selepas solat fardu ialah solat malam. Kalau nak dari Quran, Al-Isra 79. Itu sikit tips lah. Nah, esok lagi satu ajar anak-anak kita baru-baru ni kat Salak. Seorang cikgu tu anak dia nak pergi Mesir. Ustaz, tolong bagi sikit apa-apa garis panduan kat anak saya nak pergi Al-Azhar. Saya mana-mana pelajar, saya sebut tiga benda. Pertama, kamu nak menuntut ilmu agama, niat biar betul. Niat pertama, nak membasmi kejahilan. Yang kedua, bila aku dah tak jahil, aku nak amal dengan ilmu. Ketiga, aku nak berdakwah. Siapa bagi amalan ini, tuan-tuan? Ataupun tips ni, almarhum ulama besar negeri Perak, Tuan Guru Haji Ahmad Sungai Petai. Bapa kepada Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Bapa kepada ayah Ustaz Idris Haji Ahmad dan Ustaz Soleh Haji Ahmad. Saya kata niat yang tu pertama. Yang kedua, saya sebut bangun malam kena rajin. Baru cepat belajar. Yang ketiga, tuan-tuan ni bagi tahu kat anak-anak kita ni doa yang saya tak pernah tinggal hampir 30 tahun lebih. Pendeknya doa ni. Minta supaya Allah tambah ilmu pengetahuan kita. Pertama, Toha ayat 114. Yang kedua, Asy-Syu'ara ayat 83. Tak apa, saya ulang. Ajar anak-anak kita doa ni jangan tinggal. Saya akan bawa doa ni dalam solat witir yang terakhir. Saya gabung semua doa yang saya tahu dalam doa witir. Saya tak baca doa solat witir, tapi saya gabung semua. Di antaranya Toha ayat 114. Apa dia doa dia? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada aku. Niat ilmu agama untuk beramal dan berdakwah. Yang kedua, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 83. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hukma ni, Rabbi habli hukma, yakni ilmu. Ha. Wa alhiqni bis salihin, dan himpunkanlah aku bersama-sama orang yang soleh. Kena faham lah. Soleh ni apa dia, tuan-tuan? Soleh. Semalam saya tanya satu tempat, dia tu layak buruk dengan aku. Mangkuk hayun tu. Saya tanya hadirin. Siapa boleh beritahu kat saya, apa makna hidayah dan taufik? Dia kata hidayah wanita, taufik lelaki. Aku niat angin. Lepas tu saya layak buruk kan lah. Taufik tu, Taufik Batisa. Awak kat mana? Awak kat mana? Dia pula pening pula, dia kenal dengan aku. Ampa tak tahu ke Taufik Batisa? Ambil warak sangat. Kan? Jadi tuan-tuan, yang saya nak sebut tadi, doa tadi. Nah? Apa dia saya nak sebut? Tentang apa tuan-tuan? Doa tadi. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah,
Kurniakanlah kepada aku ilmu pengetahuan dan himpunkanlah aku bersama-sama orang-orang yang soleh. Makna soleh ialah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Jangan tinggal doa ni tuan-tuan. Baik lelaki, baik perempuan, kita bawa berterusan. Saya 30 tahun lebih. Sebab tu saya bukan nak kata idea main cukup banyak. Ada seorang pengetua pencen, dia kata, ustaz kena bukukan semua hujah-hujah. Sebab hujah ustaz, satu topik, ayat Quran ada hadis. Quran hadis. Bukan semua orang boleh, dia kata ni. Ini memang unik, dia kata. Tapi itulah doa dia. Kita minta supaya Allah tambah ilmu dan himpunkan kita bersama-sama dengan orang yang soleh. Solehin ialah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ha, itu tip sikit lah. Kan? Ajar anak-anak cucu kita. Nah, insyaAllah. Baik. Jadi yang ketiga, rahmat Allah, dekat nak sejam lah. Sikit lagi. Tadi kita mula 9.20. Boleh sikit lagi? Macam tak suka. Eh? Tak suka aku nak balik. Eh, aku nak pergi Greek pula ni. Apa ingat dekat ke? Kan? Ha, misi dakwah. Siapa kata cerai main sini? Kan? Ha. Jadi yang ketiga, Allah menetapkan rezeki kita. Itu rahmat Allah. Allah dah takdir dah saya nak jadi pendakwah. Janganlah jealous. Ni ada orang jealous tuan-tuan. Dia bukan belajar kat mana pun. Saya jawab, kepala bapa hang, aku tak belajar. Baik, kalau aku tak belajar, aku bolehkah berhujah macam ni? Ha. Tuh. Tuan Guru Haji Ahmad Sungai Petai di antara guru saya. Kalau di Perak ni yang lama saya ikut kuliah Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Dia akan jadi saksi esok di akhirat. Saya adalah anak murid dia. Saya duduk kat depan bawa buku catatan sampai dia kenal saya. Kali dia pergi bank tuan-tuan, customer ramai. Saya tengok Tuan Guru main. Saya, "Assalamualaikum Tuan Guru." "Oh, awak yang duk ikut kuliah. Tuan Guru ada apa? Saya nak duit luar negara tu lah. Tak apa, Tuan Guru duduk, saya buat." Sejak tu, oh, dia kenal ni anak murid aku. Kita belajar tuan-tuan. Ilmu kan nak datang macam tu. Dia kena belajar. Membaca, belajar ni di antara. Nah? Ha, jadi, Allah telah menetapkan rezeki. Jangan kita iri hati. Ada tak di kalangan keluarga kita yang kaya? Ada kan? Jangan iri hati. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah melarang jangan iri hati dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 32. Bukan soal rezeki lah. Awak ni semua nak jatuh ni, jin ke apa? Bukan soal rezeki lah. Apa jua tuan-tuan? Ilmu pengetahuan, rezeki, kedudukan. Ada ayat Quran. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaanku kepada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Saya pada ahli keluarga saya yang taraf jutawan. Memang millionaire. Tapi itulah kat sekolah aku dia tak bagi pun. Bukan dia tak tahu, aku duk buat sekolah. Kan? Nak jumpa pun susah. No, I'm very busy, you know. My schedule is very tight. Dengan cakap orang putih semua. Alah, letih. Sebaik baik aku pun sekolah orang putih. Kan? Jangan iri hati. Bukan sekadar dalam soal wang ringgit. Ilmu, kedudukan, itu telah ditentukan oleh Allah. Faham? Kalau kita rasa kita kurang, usaha lebih. Kadang-kadang ustaz sama-sama ustaz, kan tak? Ha, jealous. Kan? Dia bukan belajar kat mana pun. Sama dia. Dia orang kata kat Ustaz Azhar Idrus. Siapa kata dia tak belajar kat mana? Dia belajar sampai petani tu, tuan-tuan. Jealous lah tu. Kuliah Ustaz Azhar Idrus, 5,000 orang. Kuliah dia, 5 orang. Dia belajar kat mana? Jordan. PhD, panggil Ustaz Dengki. Ayat ni, dia tak jumpa ke? Bukan soal wang ringgit saja. Kedudukan, ilmu, semuanya anugerah Allah. Jangan iri hati. Kalau rezeki dalam surah ke-43. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 32. Apa Allah sebut? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kan Tuhan sebut? Kamilah kata Allah yang membahagikan di antara kamu tentang rezeki. Ha, ada keluarga saya yang kaya, yang jutawan, yang tak ketahuan pun ada.
Tahu tak ketahuan. Dia tak berani jumpa aku sebab aku lanyak dia. Aduh, letih tuan-tuan. Keluarga kita ni pun letih. Sampai bila dah berumur pun tak mau lagi pada Islam ni nak jadi apa? Ya Allah. Yasba'ul mayyita thalathatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u thnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Wa yabqa amaluhu. Yang kita nak bawa balik ke bekalan. Bukan wang ringgit. Berjuta-juta dah. Amal-amal. Ini macam musimat ni. Seminggu sekali ke apa? Tiap-tiap hari ke ni? Tiap-tiap minggu. Aku kata seminggu sekali betul lah tu. Tiap-tiap minggu pula dah. Ni bahasa Melayu tak faham ni. I was only joking, okay? Itu cerita dia. Ni, musimat datang lah ni. Ini modal kita, amal soleh. Ni bekalan kita. Tapi ingat, tidak diterima amalan kita sebagai amal soleh kalau tidak menepati syarat. Dua syarat. Pertama, amal yang kita buat ini menepati Al-Quran As-Sunnah. Yang kedua, ikhlas. Hari ini kita buat program ni kuliah duha menepati Quran Sunnah. Persoalannya, ikhlas atau tidak kita hadir pada hari ini? Jangan tanya tuan-tuan, tanya ustaz. Ustaz ni datang kerana Allah atau kerana duit? Aku jawab dua-dua, kerana Allah dan duit. Ikhlas kan? Kalau ustaz datang kerana duit, tuan-tuan, saya boleh kemukakan dalil Quran dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantur. Esok bila Allah perlihatkan semula amalan-amal kebaikan yang kita buat ke, kita terperanjat. Kenapa? Umpama debu yang berterbangan. Tak diterima, tidak mendapat ganjaran pahala kerana syarat tidak cukup. Ikhlas dan menepati syarat. Mana dapat modal ni? Berdasarkan hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tu dalil dia, dalil hadis. Ibnu Katsir mensyarahkan syarat mesti dua. Ikhlas. Ikhlas tu apa benda? Ikhlas kena tengok Al-Quran. Al-An'am 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita buat kerana Allah? Kalau kerana mu Malaysia ke? Dapat tak? Kerana Allah dulu. Lepas tu kerana Malaysia tak apa. Allah dulu. Yang kedua, amal kita wajib menepati Al-Quran As-Sunnah. 10:30 kita berhenti, tinggal 3 minit lagi. Jadi yang ketiga, permulaan rahmat Allah, Allah telah menetapkan rezeki kita semua. Dan Allah berkata, aku yang membahagikan di antara kamu dalam kehidupan dunia, dalam soal rezeki. Saya tak jalan. Setengah ustaz tu hebat, naik Velfire. Syekh kena naik Velfire. Jangan naik syekh, keluar api ke tepi. Aku nazar buruk. Ni pun sahabatnya kata Nabara. Saya tak jalan. Rezeki apa, lantak. Aku ada juga sekolah. Depa pun ada sekolah. Tapi ini amanah. Jangan ambil kesempatan dengan sumbangan orang ramai. Ini amanah. Saya pesan ke anak saya, just in case kalau saya meninggal dunia, dia ambil alih. Soal ni hang wajib kena jaga. Hang tengok aku selama 13 tahun. Tak ada seorang pun guru-guru yang merungut tentang tak cukup bayaran. Aku jaga semua kebajikan para pekerja. Nah, ini penting tuan-tuan. Ini modal nak bawa balik bekal akhirat. Yang keempat, rahmat Allah yang keempat ialah Allah telah menyediakan segala keperluan hidup kita. Saya tak mau hurai dah. Cuma saya sebut ayat Quran, surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Tu dalil. Kamu pergilah segenap penjuru dunia ini, aku telah sediakan keperluan kamu. Tengok Allah punya adil. Kita di Malaysia, di Asia ni makan apa? Makan beras. Betul tak? Kalau di Amerika dia tak ada beras. Kan? Dia ada babi. Dia orang makan babi, makan steak. Kan? Itulah keadilan Allah. Rahmat. Dia tahu dah dengan cuaca kat sana, kita cuaca kat sini,
Itu permulaan rahmat Allah. Segala keperluan hidup kita telah disediakan oleh Allah. Yang kelima, akhir sekali. Yang kelima, kembali selepas ini. Nak minumlah dulu, tekak kering. Dia hampa ni pun. Lurus sangat. Tak payahlah tulis, kembali selepas ini. inilah tuan-tuan. Kemuncak kepada rahmat Allah. Kita tak dapat nafi. Apa dia? Allah sedia mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Itu rahmatnya. Tapi saya kena perjelas juga. Kau tidak tergantung. Untuk mendapat keampunan Allah, ada syaratnya. Syaratnya dinyatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 89. 89 illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Setelah bertaubat, ini anak kena faham. Dia wajib kena beramal. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dah bertaubat, aku tak main dah nombor ekor, aku tak berjudi dah, aku tak minum arak, tapi duduk kat rumah diam duduk tengok Astro, ya, mampus tak dapat keampunan Allah. Sebab syarat Allah sebut, bukan saya sebut, Allah. Syarat taubat, taubat yang disertai dengan amal-amal soleh yang kita perjelas tadi, insyaAllah dapat keampunan Allah. Contoh yang begitu jelas, rahmat Allah luas. Tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin dalam bab taubat. Riyadhus Salihin bab taubat bab yang kedua. Ada hadis yang panjang lebar disebut ada hamba Allah ni dia telah membunuh 100 orang. Pernah dengar tak? Mula-mula dia bunuh 99 orang. Kan? Lepas tu dia berjalan-jalan, dia rasa nak bertaubat, dia jumpa seorang syekh. Tengok janggut panjang, serban besar bakul. Kata syekh, aku dah bunuh 99 orang. Agak-agak engkau lah syekh. Tuhan ampun atau tidak dosaku? Allah mak syekh. Itu kata, mana Tuhan nak ampun? Tuan-tuan tahu dah, kita bunuh satu nyawa seolah-olah kita bunuh seluruh umat manusia. Al-Ma'idah surah 5 ayat 32. Dia bunuh 100 orang. 99 orang. Bila syekh kata tak ada harapan, dia bunuh syekh tu. Bagi genap 100. Mudah sikit nak ingat. Berapa orang nak bunuh? 100. Setelah dia bunuh yang ke-100, dia berjalan lagi. Dia jumpa seorang syekh. Tak ada serban, janggu pun. Sikit lah. Syekh Syarilung. Aku lah. Syekh, aku dah bunuh 100 orang. Agak-agak Tuhan ampun. Ya, Tuhan ampun. Ingat lah, ingat lah. Dosa yang Allah tak ampun apa dia? Betul kan eh? Bagi dalil Quran sikit. Apa cakap tak ada dalil. Surah keempat, An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara ithman azima. Syirik Allah tak ampun. Kalau minum arak, berzina, berjudi, jangan duk buat pula. Ada aku kata macam ni, pakai duk pergi berjudi pula. Yang tu Allah ampun. Ayat tadi lah, An-Nisa 48. Sesungguhnya aku tidak mengampunkan dosa orang yang syirikkan aku, tetapi aku mengampunkan dosa selain daripada itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Faham tuan-tuan? Nah, jadi si pulan ni dia jumpa Syekh, Syekh Syarilung lah. Allah ampun dosa awak, tapi syarat awak kena bertaubat dan awak kena beramal lah. Ayat tadi Ali Imran 89. Dia pun niat nak melakukan perubahan, hijrah lah. Tapi syekh tu kata, kamu pergilah ke satu tempat dalam bab taubat, kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Dalam perjalanan tu, dia jatuh, dia meninggal dunia. Datang dua malaikat, A dan B. Malaikat A kata, ini aku punya. B kata, ini aku punya. Sebab dia bunuh 100 orang. Kan? Kemudian Allah hantar chief malaikat. Dia ada chief juga. Macam chief khadam. Chief khadam, ya tuan.
Si malaikat kata tak payah bertelagah. Kita tengok dekat mana dia yang dia meninggal tu, dekat ke tempat dia nak buat perubahan ataupun masih dekat dengan tempat dia bunuh orang. Ternyata dah hampir dekat tempat yang dia nak pergi beramal. Dia adalah ahli syurga. Sebab tu Nabi sebut la yadkhula ahadun al-jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayata ghamadan ya Allah bi rahmati. Ringkasnya hadis ni ka hadis Imam Muslim, sebahagian matan Imam Muslim. Kesemua kita kata Nabi SAW akan masuk syurga dengan rahmatnya. Nampaklah, bukan dengan amalan, dengan rahmat. Kalau dijemput lain kali saya sebut, saya akan bahas apakah usaha untuk mendapat rahmat Allah. Kena, bukan dia nak bagi macam tu ya. Nak masuk universiti pun syarat SPM 5A, kau ni bawa saja 5E, boleh? Dia silap dengar. Nak masuk universiti pada syarat, takkan nak masuk syurga tak ada syarat. Kan? Jadi untuk mendapat rahmat Allah ada tuntutan dalam Quran. Kalau nak catat-catat mungkin saya tak datang. Al-Baqarah 218, An-Nisa 175, Ali Imran 132, apa lagi? 1, 2, 3. Tak ingat tak kat tu? Kan? Itu semua usaha yang perlu kita buat untuk mendapat rahmat Allah. Jadi yang kelima, luasnya rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Cuma saya nak sebut, orang tanya kita, kalau syirik macam mana Ustaz? Tuhan tak ampun kan? Betul tak? Tapi kalau dia memang menyesal, dia nak kembali pada agama Islam, dia nak kena buat apa Muslimat? Ya? Hei, ustazah apa ni? Alamak, nampak macam ustazah. Dengarlah. Kepada yang syirik, batal iman dan Islam, terkeluar daripada Islam, kalau nak masuk Islam semula, mengucap dua kalimah syahadah, taubat nasuha dan beramal. Kalau dosa selain syirik, taubat nasuha. Taubat nasuha dalam At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. Kalau dosa yang selain pada syirik, taubat nasuha dan beramal sahaja. Tapi kalau syirik, mengucap dua kalimah syahadah, taubat nasuha dan beramal. Orang tanya soalan kedua. Orang yang syirik Ustaz, bila dia masuk Islam semula, bagaimana dengan amalan-amalan dulu? Siapa boleh jawab? Ya? Dia kena mula lain. Ha? Macam mana amalan dia pernah pergi Mekah, buat kerja haji umrah, pahala tu macam mana? Ha? Siapa nak cuba jawab? Saya jawab Al-Quran, surah ke-39, Az-Zumar, ayat 65. Segala amalan-amalan dulu pahalanya terhapus. Dia kena mula lagi. Nah, ayat dia la in asyrakta la yahbathanna amaluka. Itu ayat dia. Sekiranya kamu syirik, segala amalan kamu, pahala amalan kamu terhapus. Ujung tu kamu tergolong dalam golongan orang yang rugi. Boleh? Jadi itulah keluasan rahmat Allah. Lima perkara. Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diamalkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Yang ketiga, Allah menetapkan rezeki kita. Yang keempat, Allah juga telah menyediakan segala keperluan hidup kita. Yang kelima, Allah sedia mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ribuan kemaafan terkasabasan sebagainya. Aku nu qauli hada wa astaghfirullah alladzi ma li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengumuman, tadi saya sebut tentang pembinaan, dekat belakang sana tu ada flyer. Kalau